aktif tersebut. Iya. Apakah ada puasa Muharram? Itu justru puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Rasulullah SAW sabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Allah Muharram. Tuh lihat. Berarti berpuasa di bulan Muharram itu pahalanya itu mendekati bulan Ramadan. Bayangkan itu puasa sunnah yang paling utama sudah. Makanya sangat dianjurkan di bulan Muharram kita banyak-banyak puasa apa? Puasa sunnah. Kalau antum bisa puasa Daud selama bulan Muharram, Masya Allah. Kalau antum bisa memperbanyak puasa Senin Kemis selama bulan Muharram, Masya Allah. Iya. Karena bulan Muharram ini luar biasa, Pak. Pahala puasanya itu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala.